Halo semuanya, jadi hari ini Barbie lagi ada di Pasar Senen Blok 1 dan 2. Nah, aku mau ngeliatin sama kalian barang-barang yang ada di sini. Dan tahu gak, aku nemuin baju yang serba 10 ribu yang ada di dalam weh. Oke, nah ini tuh termasuk salah satu pasar yang baru ya guys ya di blok. Maksudnya blok ini tuh termasuk yang baru ya guys. Nah, ini tuh ada kayak kaos-kaos dan ada baju harganya mulai dari 10 ribuan aja weh. Nah, kalau yang ini tuh kayaknya second deh ya guys. Aku gak tahu ini sekarang mah baru ya guys, karena aku gak nanya. Pokoknya ini tuh harganya 10 ribu. Ya, ini tuh modelan-modelan bunga-bunga manjalita gitu guys. Di sini juga ada jual boneka-boneka. Oke, next aku ke salah satu toko yang lumayan rame. Ya, ini tuh ada jual baju-baju Bangkok gitu. Dan ini bajunya masih baru ya, contoh aku manja mengke ya. Nah, ini ada modelan-modelan crop gitu gak sih guys. Harganya 40 ribuan nih, so cantik kan Miftahin memang. Hai Cinta, hai juga Cinta. Nah, nama toko ini adalah Hai Cinta ya guys ya. Nah, ini juga ada yang harganya itu 100 ribu dapat 3 guys ya. Oke, next kita ke toko yang selanjutnya. Ini aku banyak kali nemuin baju-baju yang harganya 10 ribu cintaku ya. Nah, kayak gini, ini tuh harganya 10 ribu. Dia memang yang 10 ribu ini agak rame ya, saya. Agak rame, maksudnya tuh bajunya tuh kayak ada bermotif-motif gitu guys. Nah, kayak gini nih, ini tuh kayak ya baju-baju di rumah lah ya guys ya. Tapi kalau misalkan kan ada tuh beberapa orang yang emang suka pakai baju itu yang rame ya kan. Karena kalau hatinya udah sepi, minimal lah bajunya rame ya kan cinta ya kan. Jangan pula udah hati sepi, baju juga sepi, gak matching say. Oke, lanjut lagi, ini yang ada harganya 35 ribuan guys. Ini kayak dress gitu lah ya guys ya, dress-dress gitu. Nah, ini tuh katanya baju Bangkok gitu guys ya. Ini 35. Nih, coba deh kalian nilai baju yang 35 ini worth it gak buat dibeli. Kalau menurut aku worth it sih, karena dia masih bagus sekali, no cacat ya. Jadi tuh kalau pertama aku lihat tuh kayak ya gak ada minusnya gitu guys. Cuman gak tahu ya, kadang kita harus ngelihat lama dulu baru ada, oh ini tuh kurangnya di sini. Cuman kalau yang aku lihat tuh ya oke-oke aja sih guys ya, dengan harga 35 ribu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini lucu kali, ini baju harimau ya. Kalau ini harganya berapa cinta? Ini harganya beda-beda ya guys ya. Nah, kalau yang ini yang aku pegang itu harganya 100 ribuan ke atas guys. Ini tuh kalau gak salah harganya 160 ribuan gitu. Ini baju Bangkok ya guys ya. Ada juga yang ini baju pendek terus gambar orang-orang gitu. Lucu sih ini, bajunya lucu sih. Oke, lanjut lagi, ada yang biru-biru garis gini, ada bunganya juga di bagian depannya ya say. Ada juga nih, ini rajut gitu guys, tapi ini rajutnya tebel ya weh. Ini harga 100 ribuan gitu, pokoknya harganya beda yang di sini ya guys ya. Oke, aku mau nunjukin kalian, ini menurut aku baju Bangkok yang bagus ya guys. Nah, ini tuh ukurannya agak panjang, jadi karena aku pendek ya kan, jadi jatuhnya kalau di aku dia kayak selutut gitu guys, jadi kayak tunik gitu ya guys ya. Jadi kalau misalkan tunik pakai jeans masih oke lah ya guys ya. Nih, yang tadi juga lucu ya. Oke, ini juga ada yang baju blus kemeja gitu, warna putih hitam gitu. Ini cantik sih guys. Dia bermotif, tapi motifnya itu gak lebay ya, gak lebay. Ini kayak gini cantik ya kan. Dia juga ukurannya gak pendek, jadi kalau misalkan kalian pakai gak akan memperlihatkan bokong kalian yang manja itu ya. Oke, lanjut lagi cinta. Nah, ini ada yang, ih ini banyak kali ada Mickey Mouse-nya. Lucu sih ini. Kalau misalkan kalian suka sesuatu yang colorful pasti suka sih. Oke, lanjut lagi guys. Ini ada celana-celana gitu, harganya 50 ribu aja say. Nah, ini tuh ada di lantai, kayaknya lantai satu deh nih. Pokoknya ini di atas food court ya guys ya. Di atas food court itu pasti kalian bakal nemuin banyak kali jualan-jualan. Gak cuman baju sebenarnya weh. Nanti aku bakal nunjukin kayak ada gantungan kunci, ada sendal juga. Makanya cintaku nonton sampai habis ya. Awas kalian gak nonton sampai habis ya. Ya, awas ya. Gak deh guys, bercanda guys ya. Bercanda sayangku. Gak apa-apa, kan tergantung kenyamanan kalian. Semoga kalian nyaman sama aku ya kan. Oke, lanjut lagi, ini ada daster SpongeBob ya guys ya. Kita lewat lagi. Ini aku hanya mengelilingi satu lantai doang ya guys. Aku ketemu gantungan kunci Labubu. Ini tuh harganya 50 ribu aja. Dimana kalian tahu ya, ada orang sampai ngantri beberapa bulan untuk mendapatkan Labubu ini guys. Kalian pecinta Labubu gak? Kalian ikut ngikuti trennya gak sih guys yang Labubu? Aku aja baru tahu setelah teman aku bilang kalau misalkan ada boneka viral namanya itu Labubu. Itu aku baru tahu guys. Oke, lanjut lagi, lucu kali sih, ada anak bayi. Ini gantungan anak kunci anak bayi, harganya 20 ribu aja weh. Lucu sih, dia kayak lagi ngedot gitu ya kan. Ini kalau dibeli lucu sih guys ya. Cuman coba deh kalian komen kalau misalkan punya gantungan kunci model bayi ini cocoknya dibuat di mana ya kan. Kalau di motor nanti anak bayinya tergoncang-goncang lah ya kan, tergoncang-gancing gitu dia guys. Ini juga ada perhiasan-perhiasan itulah ya guys ya.
Oke, di sini juga ada jual tas, guys. Ini aku datang hari Sabtu dan ini lumayan rame, say. Ini juga ada, ini baju Bangkok ya, guys. Ya, kalau yang kayak gini-gini itu biasanya baju Bangkok. Kalau yang ini tuh harganya 100 ribuan ke atas ya, say. Nah, ini cantik sih, we. Ini cantik, dia ada outernya gitu di luar. Dan outernya itu ternyata nyatu sama bagian innernya nih. Kayak innernya itu nyatu, jadi bukan yang bisa dilepas pasang gitu, guys. Nah, ini harganya pokoknya 100 ribuan, ini cantik sih. Jadi, apalagi ini buat kalian yang mau meniru gaya-gaya selebgram gitu kan. Kayaknya selebgram selebgram hijabers itu bajunya rata-rata blusnya yang modelan kayak gitu ya gak sih, we? Ini juga ada yang crop jeans gitu, guys. Ini juga ada rok-rok harganya juga 100 ribuan ke atas ya, cinta. Nah, ini aku tertarik sih, guys, beli yang ini. Ini rok sepan gitu. Ini aku pernah kayaknya ngeliat TikTokers gitu pakai rok modelan kayak gini. Kayak cantik kali ya, cinta. Nah, ini juga ada jual sendal Baim ya. Ini sendal Baim gak sih namanya? Tapi aku suka ini karena dia panjang ya, we. Jadi itu kalau misalkan kita pakai, dia tinggi gitu kan. Kok panjang, tinggi lah haknya gitu ya, guys ya. Nah, ini harganya 160 ribuan. Ada juga yang warna pink Barbie kayak gini. Lucu ya. Kayaknya aku next bakal beli deh yang ini, guys. Harganya 160 ribuan ya. Dia kalau dipakai kita bakal kelihatan lebih tinggi. Cuman kalau yang kayak gini aku takut itu cepet jatuh, guys. Karena aku punya sandal yang tinggi terus aku cepet jatuh gitu loh, weh. Ya udah deh, guys. Makasih buat kalian nonton video ini. Next kita mau kemana lagi? Komen di bawah, guys. We love you.